Oke, kali ini tutorial cara mencetak stiker di perlembar A3 plus laser ya. Nah, ini operator sedang menyiapkan apa yang akan dicetak ya. Ini adalah desainnya yang sudah didesain oleh para desainer. Terus setelah itu kita setting ya sebelum mencetak di mesin laser. Ini dibuat ukurannya berapa dulu sesuai dengan order plan-nya atau sesuai dengan permintaan pelanggannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk nyetinya agar nanti hasilnya maksimal. Apapun yang dilakukan dengan kesabaran, ikhlasan itu hasilnya bagus. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, lihatlah tampilan seperti ini. Nah, itu ukurannya berapa? Nanti akan perlembarnya itu jadi berapa itu loh, guys ya. Nah, ini dihitung layoutnya dulu. Jadi berapa bis dalam satu lembar itu? Oke. Nah, seperti ini kalau di zoom. Nah, jika sudah, kalau tidak ngeblur atau tidak pecah, maka next kita akan nyetak ya. Kita jadikan satu folder dulu. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya PDF. Oke. Kalau di sini udah ada itu ya dihapus dulu, lalu pindah lagi. Nah, ini lebarnya berapa, panjangnya berapa diatur di sini juga. Nah, ini operator menyiapkan bahannya yang akan dipakai. Nah, ini kertasnya. Nah, sebelum itu ya, hidupkan mesinnya dulu. Ini pasang kertas. Nah, ini custom this. Lalu pilih ukurannya A3 plus itu ukurannya berapa? Bawahnya 325x483 ini ya. Lalu di enter. Oke. Nah, ini posisi kertasnya seperti ini. Kita pilih change tadi itu heavy 5. Nah, ini itu harus menunggu ya heaternya biar agak panas itu loh. Nah, ini muncul sudah. Nah, itu, nah ini sudah jadi. Nah, itu menunggu udah notifikasi tadi di lampu ada hijau sama merah itu kira-kira 5 menitan ya untuk menunggu heaternya. Nah, ini udah jadi ya, udah di print.
Hasilnya seperti ini. Scan. Oke, dan itu kalau sudah jadi kita hapus dulu. Pesanannya sudah jadi dan bisa dibayar dan diambil oleh pelanggan. Terima kasih.